Nah, ini yang luar biasa. Oh, ini ada. Ini Yunisara juga udah kesini. Yang luar biasa yang mana? Yang Yunisara atau yang almarhum Syekh Ali Jaber? Itu bro yang tentukan coba. Yang ini dong. Iya. Mana? Mana? Itu yang di Fikir. Yang mana yang benar tunjuknya? Ini. Nah, itu oh. Iya. Ini apa? Bukan ini. Bukan, ini. Salah lu. Salah. Lu maluin aja. Salah. Jangan kebuka saya. Salah ini, salah mas, salah ini. Nah, udah saya tidur dulu di sini ya. Sebelum dibeli orang. Aduh ya Allah, saya habis main bola enak banget tidur. Tidur di karpet 3 miliar. Kalau kalian subscribe gratis. Cepetan dibentak rumbal merah. Jangan lupa cepetan gratis. Assalamualaikum, Bay. Assalamualaikum. Wah, kabar ini? Akhirnya ketemu. Akhirnya. Sehat ya? Sehat. Ini kembaran saya. Halo. Pernah lihat di TV nih saya? Iya, pernah lihat di TV, tapi lebih terkenal, Bay. Oh, gitu ya? Iya, dia enggak terkenal banget. Dia enggak tanya Sultan Karpet. Iya, ini yang bukan saya Sultan Karpet. Saya sih. Adiknya? Salam. Sepupu. Oh, waalaikumsalam. Ini juga sepupunya semua. Iya. Pakistan semua nih. Kebetulan banget ini. Saya dari badannya kurus. Pakistan sama. Ayo masuk. Kan. Semua expression di dalam, Mas. Udah saya tes. Udah dong. Saya kita. Juga tadi sih udah alhamdulillah. Oke, mantap. Gimana nih? Al-Barakat Karpet. Alhamdulillah ya. Kemarin ibu saya kesini kan? Iya. Alhamdulillah. Jadi ibu saya bilang itu katanya Bay Atta dari Pakistan juga. Alhamdulillah. Iya. Juga kan ada ini Pakistan. Ada pakai saya kan Pakistan. Dari pedagang ke sini terus menikah sama ibunya mama saya. Jadi Bay, aku mau ada rumah. Oh iya. Aku mau cari karpet yang bagus. Ini karpet semua bagus-bagus sih, Bay. Iya, alhamdulillah dari 7 negara lah. Wih, dari 7 negara? Iya. 7 negara. Kayak Jawa. Woi, Bro, apa kabar, Bro? Gimana? Senang kerja sama Bay Atta? Benar, bonusnya banyak, Kak. Ah, pada diem ditanya bonusnya banyak. Parah. Itu bukan urusan saya, urusan mereka tanya. Oh, bisa. Gimana bonusnya? Baik, baik tapi baik. Bos baik. Baik. Iya, kalau naik depan saya pasti orang baik, kalau enggak baik potong gaji gimana? Oh, kan. Bahaya. Jadi ini kan potong gaji. Oh, ini bagus banget ya, insyaallah. Jadi aku mau cari karpet nih buat rumah. Buat aku. Rumah yang baru. Iya, buat nanti. Pakai yang mana tapi ya bingung. Tapi saya ada ciri di sini. Ciri Al-Barakat. Siapapun datang di Al-Barakat, siapapun wajib makan bersama-sama saya. Oke. Jadi kita makan dulu, habis itu cuci mata karpet. Cuci mata? Iya, cuci mata segera. Oh, lihat-lihat ini karpet. Iya, masa pakai air? Iya. Boleh. Oke, ayo. Mau diajak makan. Makan apa nih? Makanan khas Pakistan. Ah! Oke. Ada jengkol. Terus siapin makanan ya. Ada jengkol. Jengkol bukan Pakistan. Di Semarang. Ah, kalau aku biasanya makan makanan khas Prancis. Ciamis. Perapatan Ciamis. Nah, itu bagus banget. Boleh gaul asal jangan saripati. Jangan saripati. Enggak tahu ya? Apa saripati? Katanya artis. Apa? Saripati itu salah sendiri pakai hati. Oh, jangan baper. Baper gitu. Kalau kita mau baper. Saripati jangan hak cipta jangan dipakai, oke? Okay? Oh, saripati itu hak cipta dia. Iya dong. Jadi banyak artis sudah datang ke sini. Alhamdulillah, ayo saya kasih foto-foto. Ayo, siapa aja nih artis datang ke sini coba. Jadi Atta Halilintar mau nikah katanya mau disponsorin sama Bay Atta. Alhamdulillah. Mantap dong. Wih. Karpet miliaran nih sama Atta Halilintar, Baim Wong yang jadi gembel kok. Iya betul. Bay Atta bukannya Baim? Lakon Sultan Karpet ya. Iya tapi nggak apa-apa lah. Super family. Oh. Ini keluarga Sungkar, Ahmad Dhani, Aryong Tong, Titi Kamal, Baim Wong juga Atta Halilintar. Oh ini ada. Ini Yunisara juga udah kesini. Yang luar biasa yang mana? Yang Yunisara atau yang di atas? Almarhum Syekh Ali Jaber. Itu bro yang tentukan coba. Yang ini dong. Iya. Mana? Itu yang di Fikir. Yang mana yang benar tunjuknya? Ini. Nah itu oh. Iya. Oh ramai. Ini juga luar biasa. Oh. Jangan. Berondong ini. Kamu jangan suka tante-tante. Oh, jangan. Banyak memang artis-artis sudah berada kesini semua ya. Iya. Mana foto saya nggak dipasang sama Bay? Kan kita brother. Iya, brother yang terbaik ya. Itu siapa yang ini? Sultan asli itu sebenarnya yang ini. Ini yang Sultan asli ya. Abaji apa? Bapak. Oh. Itu bahasa Pakistan tuh Abaji. Ayah tersayang. Bukan papa lagi, ayah. Ayah di mana? Di sini? Sekarang lagi di Pakistan. Mungkin tanggal 7 ini udah balik Indonesia. Oh. Jadi ini juragan Sultan Karpet sesungguhnya. Betul sekali.
Jadi adik kakak semuanya jualan karpet. Betul sekali, udah pindah ke sini sekarang. Jadi udah masuk jadi vlog semua. Nih, vlognya Atta, vlognya Baim, vlognya Roger, Mas Darwis Triadi. Iya. Tias. Bukan Tias Melati. Tias. Iya. Banyak lah alhamdulillah. Ini kan masih renovasi, nanti insyaallah habis ini langsung ada di sini tambah 3 bingkai. Ada enggak saya? Pasti dong. Ada saya enggak? Enggak, lu belum artis. Mana coba yang paling bagus punyanya Bay Atta. Ah, oke. Okay. Ada yang 1M. Ah, enggak percaya gua. Tanya. Aku mana? Baca-baca di Instagram. Tuh kan. Oh, baca di Instagram ya. Oke, okay, Mas, coba ambil karpet dari belakang. Ush. Ini ada berapa karpet di sini? Banyak sih lumayan. Di atas 3.000. Ah, 3.000 karpet. Tapi karpet yang limited edition saya cuma punya 70 berapa gitu. Yang benar-benar satunya enggak ada duanya. Apa? Mana? Coba lagi ambil. Berarti dari jualan karpet aja udah kaya nih dia nih. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Yang penting kita tulus aja. Yang penting kita enggak boleh bedain orang, baik sama semua. Oh, dengerin. Kita enggak boleh berteman sama orang karena gara-gara ini artis atau ini pejabat, enggak boleh. Manusia itu semua sama, cuma beda posisi kerja aja. Jualan karpet aja bisa sukses. Lu jualan bakso kan? Iya. Kapan lu suksesnya kayak begini? Menuju. Wow. Tapi kayaknya ini udah sukses lah. Alhamdulillah. Belum. Udah... Masih okay. Ini apa? Bukan ini. Bukan, salah lu. As. Salah. Maluin aja. Salah. Besar. Tapi ini juga mahal banget sih, cuma aku bukan mau kasih lihat ini. Berapa mahal banget ya? Ini masih yang 500.000. Segede gitu. Iya, ini masih yang 500.000 masa ya. Masa segede gitu 500.000 sih? Itu bahannya dari tumbuh-tumbuhan. Bahannya dari tumbuh-tumbuhan dan satu-satu ikat dengan tangan. Benar-benar rajutan tangan. Dari apa? Dari seledri? Okay. Dari apa tumbuh-tumbuhan? Mana ada karpet yang jadi seperti kecil begini? Coba dari belakang padatannya. Bagus sih, padat. Oke, untuk lihat karpet kayak gini, Mas coba sini temenin dua orang. Coba dibuka, Mas. Buka begini. Oke. Sini bro Dimas sini. Ini warna apa? Warna coklat. Coklat. Oke. Okay. Coklat. Merah deh. Merah deh. Oke. Okay. Tapi harus adil ya. Oh. Adil ya. Matanya bareng coba. Tapi saya hitung 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 coba lihat. Orange. Kok jadi orange? Coba muter sekarang. Kok jadi oranye? Merah tadi ya. Nah ini coklat lagi nih. Iya. Ini coklat lagi. Iya benar. Baru nyadar. Baru nyadar kalau ini orange. Tadi ah baru nyadar masih ini. Coklat. Tuh. Ini terang. Ini kan? Sudah siap kan? Gini aja ya. Kan sudah siap. Iya. Kalau gini coklat. Keren loh. Alhamdulillah, makasih banyak. Jadi ini dalam 1 meter itu kurang lebih di atas 100.000 ikat. Bagian sini ada 100.000 ikat. Iya, segini. Iya, 100.000 ikat coba lihat dari belakang. Coba lihat kepadatan dan ikatnya pakai tangan. Satu-satu ikat dengan tangan rajut. Ini berapa? Tapi sebenarnya ini karpet enggak pantas untuk dinilai harga. Oh. Orang nawar kita kasih, tapi kalau mau nawar yang jelas jangan enggak boleh di bawah 3,5 miliar. Hah? Enggak boleh di bawah 3,5 miliar? Iya, enggak boleh. Ini benar-benar karpet sediaan ini coba lihat kepadatan. Dan ini makin depan makin naik harganya. Kenapa naik? Makin antik lagi, makin unik lagi, makin karpet bersejarah lagi. Ini bikinnya tahun 17-an. 17-an apa? Agustus. 17 Agustus. Merdeka dong. 17-an. Wah, belum lahir dong saya. 18 juga belum lahir. Iya. Emang. Coba dibalik sama itu beda ya. Dan gak ada karpet yang bisa jadi maaf ya. Gak ada yang karpet bisa jadi kecil begini. Kalau karpet yang lain mana bisa kayak gini? Ini kan tebel. Bukan masalah tebel, tipis juga sama. Kan ini kepadatannya ini, benangnya itu. Ini benar-benar karpet sejarah gitu. Ini berapa tahun dibikin? Tiga tahun lebih lah. Itu hari kerja bukan termasuk istirahat loh. Berapa 3 tahun? 3 tahun lebih. Kan orang kerjanya 8 jam sehari, habis itu istirahat, besok pagi lanjut lagi. Berarti gitu. Berarti ini tuh sebuah karya, Kak. Betul sekali. Karya ini. Kalau gitu ini kalau misalnya jadi, kalau beli karpet gini taruhnya di mana? Di masa ditaruh di kaki kalau diinjek-injek kotor. Bukan masalah ini makin kotor makin keluar warnanya. Wah. Iya, kan ini bahan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa? Jadi harus diinjak. Masa enggak diinjak, masa di begini jalannya. Kalau ada kambing dimakan enggak nih dari tumbuhan? Kenapa kalau kambing? Kalau ada kambing dimakan enggak dari tumbuhan? Ya kalau mau kambing gini aja makannya begini. Katanya di sini makannya begini. Bukan. Tapi ini kan kalau gini-gini taruhnya di dinding ya, di wall. Ini sebenarnya karpet untuk khusus untuk orang yang ada selera koleksi. Karena orang awam aja begini. Berapa harga karpetnya? Oh, segini. Wah,
aduh takut injeknya, sayang banget gitu. Pastilah. Tapi yang orang mengerti, dia mau tiduran-tiduran, mau lese-lesehan. Ini kalau buat kolektor-kolektor langsung nih bisa datang aja ke sini nih. Apa namanya? Al-Barakat. Al-Barakat. Yang penting Al-Barakat. Yang penting saya orangnya, pribadi saya udah 11 tahun di Indonesia, saya senangnya bersilaturahmi. Gus. Sama semua saya welcome. Iya. Jadi ini salah satu mahakaryanya, kolektor itemnya dari Al-Barakat. Saya tidur dulu di sini ya. Sebelum dibeli orang. Aduh ya Allah, saya habis main bola enak banget tidur. Ini kayaknya habis dicat ini, habis dicat ya. Iya tumpah. Aduh, katanya artisku chat-chat segala. Justru ini mahakarya juga, ini kolektor. Oh, orang enggak bakal ngerti ini, enggak ada yang boleh nawar di bawah 3 miliar. Oh gitu. Berarti kalau mau tukar sama ini saya buka celana gitu. Iya. Ini kolektor. Tukar karena ya, dapat celana. Tukar aja sama ini, pakai. Ini orang ngechatnya 3 tahun. Oh gitu. Orang kerja 8 jam, ini 3 tahun gitu. Dari satu chat jadi enggak percaya. Aduh enak banget ini. Tidur di karpet. 3 miliar. Wah, iya. Oh, jadi di sini udah berapa tahun ada toko di sini? Toko ini udah dari tahun 97. Oh. Kalau saya dari 2009 di Indonesia. Tinggal di Cinere. Betul sekali, kok tahu? Ya kan pernah ngomong. Oh iya. Tapi kalau menurut Dimas, ini kalau ditidur di atas karpetnya mimpinya apa ya kira-kira? Enggak bisa tidur. Oh, enggak bisa tidur. Takut dimaling. Oh gitu ya. Iya. Aku waktu itu ke Maroko ngeliat karpet bagus-bagus. Iya, saya lihat sih, saya pernah lihat di berita juga, katanya sempat dicuekin ya. Iya, dicuekin. Pas dia tak, saya kasih lihat follower Instagram saya, langsung, semua langsung. Ini emang followernya berapa sekarang? 50,5 juta. Beli ya? Iya. Akhirnya lagi kan beli ya? Kan katanya bisa beli sekarang. Kalau aku nggak usah belilah, sesuatu itu nggak harus dibeli. Oh, tapi kita silaturahmi itu. Oh luar biasa itu, sepaket sama saya. Ayo, kita ke dalam dulu dong, biar santai-santai dulu. Ayo kita santai dulu. Malik, maksud Ahmad. Kita kan Malik semua, kita juga Malik. Kita Malik. Juga marganya Malik. Malik. Jadi teman-teman kita udah swab test, jadi nggak usah khawatir ya. Kita aman-aman dulu. Oh, bro, jangan malu bro, anggap kayak rumah sendiri itu, ya. Oh gitu, waduh. Yeah. Bukan rumah sendiri. Bro, ya. Anggap aja ke rumah sendiri, jangan malu-malu ya. Yo, sukses. Ini siapa? Si Kebriani. Briani kalau orang Pakistan, orang Arab. Terima kasih udah dikasih makan. Alhamdulillah itu Rizky bro. Alhamdulillah tadinya saya udah diet, cuman karena saya mau nggak diet. Udah. Karena lihat kambing langsung. Iya kambing 3 bulan. Iya alhamdulillah. Jadi kita makan. Ini gimana? Katanya sultan. Ya cuman kalau ini saya harus ngomong sama istri dulu lah. Takut ya sama istri? Bukan takut, kita menghargai. Takut nggak sama istri? Takut banget. Kok depan kamera gitu tadi nggak bilang? Tadi pas makan bilang. Tahu mana jadinya? Ya udah coba ini, aku pengen dulu ya. Hah? Aku pegang dulu. Ini boleh enggak? Aku bawa dulu ke rumah. Tapi kalau nanti aku pakai, ya udah kalau mau pakai Dimas tinggal sini dulu atau mobilnya tinggal sini dulu. Hah? Ya udahlah, lu aja lah di sini lah. Kenapa aku? Sebagai jaminan gitu. Ya, berapa bulan? Di shift dulu, siapa yang mau tinggal sini baru aku. Udah ini aku bawa dulu. Ya, aku bawa dulu. Udah, mobil aja lah. Kan mobil dikasih istri. Janganlah. Aku pikir-pikir dulu deh kalau gitu. Pikir. Tapi saya ada salah satu hadiah. Wah, hadiah ya, tapi jangan salah paham, tolong. Jangan salah paham. Itu hadiah dari niat tulus ya. Okay. Hadiah loh. Iya, coba dibuka mas karpetnya. Wow, amazing, sparkling, hula-hula. Best of best. Sparkling. Di rumah nanti, jangan di sini. Enak banget ini. Iya, jangan di sini. Hangat. Bye, please. Jangan bilang ini buat aku, please, bye. Iya, tapi tinggal kasih apa, bankingnya bebas sih. Sesuai limit aja sehari berapa. Aduh, ya. Bye. Aku harus ngomong sama istri dulu, uang aku kan semua di istri. Tapi ini bukan 3,5 miliar, ini lebih murah ini. Loh, kalau dikasih sama orang itu bukan lihat harganya, tapi yang ketulusannya. Oh gitu, yeah. Itu namanya orang baik. Ini ada satu lagi pilihan, kalau mau pilih boleh. Ah, buka ini juga. Maksudnya mau ngasih dua? Woi, kita wah. Pindah ke sini. Dua, ah. Woi. 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 Mantap, bye. Woi, mantap. Bye. Kenapa, Alvin? Bagus, bye. Kan di sini gini, aku datang ke sini kan berdua. Iya. Aku yang itu. Dimasa kasihan lah dia. Iya. Oke, followernya berapa? Hah? Followernya berapa? 50 juta. Berapa followernya? 1,5.
Belum berarti lagi. Bro cocoknya kafe yang besar kan followernya banyak ini kan followernya sedikit jadi cocoknya keset kaki perlu ya, keset kaki apa lah kok keset kaki jangan keset kaki buat sholat dah minimal kalau nggak gini ini buat Nagita itu buat aku dia keset kaki oke gini gimana saya punya satu prinsip tapi harus setuju kalau gitu harus setuju ya dengerin dulu ceritain dulu pribadi saya nggak pernah bedain orang untuk Raffi juga sama ukurannya kualitasnya sama untuk Gigi juga sama kualitasnya ukurannya besar untuk Dimas juga ukurannya sama harus kualitasnya juga sama okay. Harus sama nggak boleh bedain orang. Alhamdulillah ya Allah. Mas coba suka warna apa bro? Suka warna pink. Pink. Suka katanya nggak usah. Belum ngomong. Cepet lu kalau warna pink. Ini aja deh. Oranye kalau enggak coklat hitam. Atau sesuai selera saya. Boleh. Ya mas coba nomor 2 yang dari pojok. Oke saya mau ada pertanyaan. Pas masuk ya berkat, feelingnya gimana? Ya alhamdulillah senang kesini ketemu sama baik bisa silaturahmi lagi. Ada nasihat satu aja untuk kata untuk Al-Barakat. Terus menjadi orang baik, terus silaturahmi karena rezeki itu yang pertama. Selain dari doa dan kerja keras, itu dari silaturahmi tangan kita ke tangan orang lain. Betul sekali luar biasa. Jadi itu jangan pernah berubah baik menjadi orang yang baik, selalu amin. Baik. Amin insyaallah. Itu untuk bro coba liatin. Tiga nih. Tuh udah tiga. Keren. Pindah. Baru kali ini lihat kafe. Tiga berarti tiga bro, satu tiga. Iya. Walaupun orang yang kesini tapi saya kirim sama dia yang nggak apa-apa. Gila dikasih tiga. Keren. Kasih tiga karpet. Aku mau taruh di mana ya? Aku nitip dulu deh. Nitip di mana? Rumah. Oh, oke, nitip di sini. Nanti kirim aja. Nitip di sini. Tiga ya, bayar satu dua tiga. Oke. Ya Allah, terima kasih. Sukses selalu ya. Terima kasih. Semoga berkah buat kita semua. Amin ya Allah. Tapi tolong kasih tahu ini bukan settingan, ini benar-benar kita niatnya silaturahmi kita datang ke sini. Itu benar-benar ini silaturahmi. Alhamdulillah dikasih makan, dikasih karpet. Alhamdulillah silaturahmi hari ini sama Bay Atta, sama saudara-saudaranya juga mudah-mudahan al-barakat. Selalu sukses. Amin. Bisnis sukses, sehat sukses. Silaturahminya tetap terjaga. Keluarganya sukses juga. Kita sekarang mau pamit dulu, dulu. Terima kasih banyak makasih. Ya. Dan jangan lupa subscribe Auka Official. Auka Official. Linknya udah ada di bawah. Subscribe. Sini. Sekarang aku mau pamit dulu ya. Terima kasih, Bay. Sama-sama. Terima kasih atas karpetnya. Double sukses. Amin. Jaga kesehatan ya. Selamat keluarga besar ya. Sebelum pulang aku mau ke Alfamart dulu. Nah, kita minta cemilan autentik. Beli banyak ya, enak. Itu kayak udah makan kemarin. Enak banget. Kata Oma, iya kan? Oh iya kan. Oke guys, sebagai suami yang baik, kita harus, aduh bu, kita harus menyenangkan istri. Ini dia, kata Oma. Wis, di raknya paling depan ya guys. Ini kata Oma, kesenangan keluargaku, kesenangannya Nagita. Jadi sebelum aku pulang, aku harus kasih dulu buat istriku tercinta. Ini dia, kata Oma, telur gabus, renyahnya berhadiah emas. Nih guys. Dalam upaya memperkenalkan cemilan alami autentik Indonesia ke seluruh keluarga di Indonesia, sekarang kata Oma sudah tersedia di Alfamart seluruh Indonesia. Ini dia guys. Dan pastinya untuk merayakan pencapaian ini, kata Oma bagi-bagi emas batangan. Caranya gimana untuk mendapatkan emas batangan dari kata Oma? Yang pertama, beli kata Oma di Alfamart. Nanti kalian foto struknya dan kirimkan ke emailnya as@kataoma.id. Jangan lupa nanti kalian upload juga struk kamu di IG story dan tag ke @kataoma.id. Nah, info lebih lanjutnya cek Instagramnya @kataoma.id. Oke, periode giveaway-nya dari tanggal 1 sampai 31 Maret. Semakin banyak kalian membeli kata Oma tuh dan kirim struknya sebanyak-banyaknya, semakin besar peluang kamu untuk menang. Buruan guys, tuh, beli kata Oma yang banyak. Beli kata Oma sekarang juga di Alfamart. Dan ikutan giveaway-nya untuk mendapatkan emas. Yo guys, sekarang aku udah beli. Aku tuh paling gak sabar. Kalau beli kata Oma langsung aku cobain. Ini dia kata Oma kesukaan aku. Nih, aku mau cobain yang gula aren. Renyah alami, otentik. Ada gula aren, manisnya tuh pas banget, nggak terlalu manis, yang paling penting nggak enak karena ini dari aren asli. Aku mau anterin nih kata Oma sebanyak ini.
buat istriku tercinta.